Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemirsa, tahun ini pedagang khas Tugdaeran seperti pasar malam dan pedagang gerabah ditiadakan karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini tentunya berdampak terhadap penjualan pedagang gerabah dan mainan anak-anak yang biasanya selalu ramai saat acara Tugdaeran berlangsung. Pemerintah Kota Semarang memutuskan tahun ini tidak menggelar acara Tugdaeran seperti biasanya, melainkan diselenggarakan terbatas dan tanpa arak-arakan. Begitu pula dengan pedagang khas Tugdaeran, seperti pasar malam dan pedagang gerabah yang ditiadakan karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini pastinya berdampak terhadap penjualan pedagang gerabah dan mainan anak-anak yang biasanya selalu ramai pembeli saat acara Tugdaeran berlangsung. Seperti yang dialami oleh Surman, warga Tanjung Mas, Semarang, yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang gerabah dan mainan anak-anak di relokasi Pasar Johar. Yang mengaku tidak adanya Tugdaeran, penjualan gerabah miliknya sangat menurun. Tidak ada Tugdaeran, kali kuyo kosong, jual sini kosong. Harus jual di sini. Biasanya kalau ikut Tugdaeran itu banyak, Pak? Ya? Wah, banyak orang di sini. Berarti kalau ini nggak ada Tugdaeran, rada turun ya, Pak, ya? Ya, turun. Hasilnya turun. Biasanya kalau Tugdaeran itu bisa dapat berapa, Pak? Ya, lumayan. Kira-kira satu hari itu, ya, penghasilan itu kalau nggak kondak, nggak bisa nganu, gede-gede. Ya, kalau nggak kondak itu, ya paling 1.800, bening nganu. Nah, itu saya butuh. Hal yang sama juga dirasakan oleh Mugiasi yang membuka lapak dagangannya di sekitar Pasar Johar, tepatnya di ruas Jalan Kolonel Sugiono. Ia mengatakan, meskipun berpengaruh, namun setidaknya penjualan tahun ini lumayan membaik dibandingkan tahun lalu saat awal pandemi. Ya, sepi, Mbak. Lumayan 1 jual. Kalau ada Tugdaeran, ya ramai jualan. Daripada tahun kemarin awal corona sama sekarang, ya lumayan ini, kemarin kan barusan COVID orang nggak berani keluar semua. Nggak ada orang jaya. Sekarang lebih lumayan, orangnya berani keluar. Walaupun tetap lebih banyak waktu sebelum corona ini? Ya. Jadi ini nggak ada Tugdaeran, dampaknya terasa banget ya, Bu, ya? Ya, terasa, Mbak. Biasanya kalau Tugdaeran itu sehari dapat berapa, Bu? Kalau gue jualannya warna-warna ya satu hari dapat 6 juta. Bisa 6 juta? 6 juta. Kan jualannya kucing, kembang, sebuahnya. Tidak kayak gini tau, kayak gini, kembang-kembang. Berarti sekarang dibatasi ya, Bu, ya, Mas? Ya, sekarang mau pulaan, tidak berani. Mau beli siapa? Para pedagang juga mengaku gerabah yang dijualnya saat ini adalah stok yang tidak terjual tahun lalu yang dirawat agar tidak berjamur. Anggria Fasafa melaporkan.